Telepon 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno akan digelar pada hari Minggu 7 April mendatang. Ya, acara yang ditargetkan dihadiri oleh 1 juta orang ini akan diawali dengan salat subuh berjamaah. Ya, rapat persiapan kampanye Akbar Paslon 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno digelar di ruang konferensi pers Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye Akbar nantinya juga akan digelar di Gelora Bung Karno pada hari 7 April 2019. Ya, kampanye akan diawali sholat subuh berjamaah, ditargetkan akan dihadiri oleh 1 juta orang, terdiri dari pemimpin partai koalisi, para ulama, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen masyarakat. Kampanye kali ini barangkali berbeda dengan yang lalu, karena atas permintaan umat, maka kampanye diawali dengan sholat subuh berjamaah dan munajat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah sholat subuh ada munajat, kemudian baru nanti ada istirahat sejam, dan 7 baru dimulai kampanye.